what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, yeah. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Nah, oke Sobat Tani, ini adalah pupuk-pupuk yang akan saya gunakan. Nah, untuk ditabur pada tanaman jeruk saya yang usia hampir 3 tahun. Yang pertama saya gunakan pupuk Ponska. Pupuk NPK Ponska ini mempunyai kandungan nitrogen 15%, fosfat 10% dan kalium 12%. Nah, ini harganya kurang lebih di Banyuwangi daerah saya ini 120.000 Sobat Tani. Dan lalu saya juga menggunakan pupuk KCL ini dari Pak Tani Sobat. Ini ukuran 5 kg harganya 50.000. Dan saya campur juga dengan pupuk ZA, pupuk amonium sulfat ZA. Ini dari Petro, mempunyai kandungan nitrogen 21%, sulfur 24%. Nitrogen untuk fase pertumbuhan dan sulfur untuk memperkuat perakaran dan fase pembungaan Sobat. Dan lalu saya campur juga dengan pupuk NPK Ponska Plus 15-15, N15, kalium 15 dan fosfat 15, mempunyai kandungan tambahan sulfur dan zinc. Ini harganya kurang lebih 175 sampai 180 per 25 kg. Jadi keseluruhan ini saya campur jadi satu kurang lebih 1 kintal setengah atau 150 kg. Ini Sobat, seperti inilah Sobat Tani. Ini saya campur jadi satu untuk fase perangsangan bunga dan juga pembesaran buah. Buah yang besar ambilkan, besar. Untuk perangsangan, untuk buahnya biar besar seperti ini Mas ya. Ini buah apa namanya? Milon. Tarik sis.
nilon. Mantap. Mantap. Akan diurap jadi satu ya? Ini akan kita campur jadi satu. Hawanya itu semerbak di sini. Cuk. Ini hawa pantai selatan. Namanya ngecat nakal ini. Mantap. Nah, kita coba jadi bentuknya pupuk Ponska seperti ini. Warnanya kemerah-merahan. Dan untuk pupuk ZA-nya seperti gula ini. Lalu untuk pupuk Ponska Plus-nya seperti krim-kriman, warnanya krim. Dan lalu untuk KCL-nya warna ini bentuknya seperti garam, sobat. Nah, ini rekapan pupuk ini harganya cukup murah lah, sobat, daripada pupuk NPK yang lain seperti Yara atau Mutiara yang lainnya. Ini harganya Rp125.000 per 50 kilo. KCL 5 kilo harganya Rp50.000. ZA harganya Rp90.000 per 50 kilo. Ponska Plus harganya Rp180.000 per 25 kilo. Untuk rekapan harga ini semua Rp450.000-an, sobat. Nah, lebih murah. Sedangkan pupuk Yara atau Mutiara atau jenis yang lainnya hampir Rp600.000, Mas ya. Ya, hampir 600.000 di Banyuwangi Selatan sini, sahabat. Nah, sedangkan kandungan ini sebutkan. Dan sedangkan kandungan kita NPK kita, oplosan, Mas ya. Kita menggunakan N-nya ada di ZA. ZA, N-nya dominan N, tinggi. N-nya dominan tinggi di ZA. Sedangkan P kita double P kan. Ini pakai Ponska subsidi. Subsidi dan Ponska Plus. Dan ini sudah plus ini. 15 ditambah tambah 15 juga ini. 15 berapa, Mas? 30 ya? 30N. Ini ada plusnya, sahabat. Plus zinc dan boron. Boron ada sulfur, ada sulfurnya, ada juga. Ada zinc. Ada zinc dan ini kaliumnya. Nah, ini. Ini cenderung di kalium, sobat. Cenderung di kalium. Karena maka dari itu kita untuk melengkapi kalium kaliumnya itu kita memakai KCL ini, sahabat. Ini. Maka dari itu ini harga ini kalium ini ada, ini juga ada kalium lagi, sobat. Ya, ada semuanya, ada. Akan mencampur jadi satu. Nah, kita oplos. Oke, Mas, lanjut. Ini pengoplos handal dari Turki lagi. Yang pertama pupuk apa ini? Ponska. Ponska. Subsidi aja, Mas ya, tidak pecah bagus-bagus ya. Murah-murah. Ya. Murah-murah yang penting babar. Nah, aduk. Tarik. Tarik, sis. Ini seperti ini. Ini untuk membabarkan. Selanjutnya ZA, Mas. Sudah, taruh situ saja. ZA. Sudah. Tarik, sis. Ayo, ZA. Aman. Ini gula, Mas ya. Seperti gula. Ini boleh dimakan, Mas? Pipi aja, kakek. Gurih ya, Mas ya? Gurih. Oke, sudah. ZA subsidi, sobat. Langsung, Ponska Plus. Setelah itu, kita campur Ponska Plusnya, sobat. Setelah itu KCL seperti gunung ya, Mas. KCL-nya putih. KCL putih. Putih bersih. Mantap seperti ini. Ini saya lakukan untuk 100 pohon, sobat. Satu kintal ya ceritanya. Itu masih proses pengairan. Ini, sobat. Ini diairi dulu.
diakhiri seperti ini dengan sumur bor. Kita akhiri. Ini ngaduk apa ini, Mas? Ngaduk-ngaduk madang terus. Ngaduk-ngaduk Rasido madang. Nah, ini sobat Mas Munir, proses pengadukan. Kalau butuh pengaduk, ini ada sobat blender alami. Alam apa loh? Alam kayak alami sobat. Rata Mas, sudah rata ini ya? Kurang rata, lebih beku. Per pohon takarannya setengah kilo sampai 5 genggaman tangan sobat, 4 sampai 5 genggaman tangan. 4 sampai 5 genggaman tangan ataupun setengah kilo sobat, tergantung selera kita Mas ya. Selera rakyat. Mantap. Sekarang kita harus jeli sobat. Harus pandai-pandai. Pandai-pandai kita memilih, mengatur keuangan. Mengatur keuangan dan hasil kita harus maksimal. Maksimal. Karena pupuk yang impor itu sangat mahal semua. Sangat mahal. Kita harus pandai mengatur keuangan menggunakan pupuk subsidi campur dengan pupuk kimia yang bagus. Ya. Pemerintah juga membantu petani. Pemerintah harus sadar sobat, karena di luar negeri, contohnya di Australia, Amerika dan lain-lainnya itu petani itu didukung sobat, tidak malah ditekek atau dicekik. Karena harga pestisida mahal, pupuk mahal, sedangkan harga panen itu murah sobat. Betul Mas? Betul. Waktu panen raya murah. Kalau di Australia itu beda sobat. Petani itu dihargai. Jadi waktu panen itu pemerintah tanggung jawab, harga stabil. Nah, obat-obatan stabil dan pupuk stabil. Jadi petani itu makmur. Nah, sobat, seperti ini bentuknya. Ini dari segi pupuk KCL atau pupuk Ponska subsidi dan Ponska Plus tercampur semua Mas ya, ZA-nya juga. Nah, ini bagus sekali untuk pertumbuhan dan fase pembungaan pembesaran buah. Ini juga bagus sobat kalau dicampur es batu, diminum. Es campur. Campur apa Mas? Campur rum. Campur. Time.